Eh, salmon bukan harus ada di bawah itu. Tim patroli BKP Hatambora berhasil melakukan operasi terhadap pelaku perambahan di dalam kawasan hutan Tambora, wilayah Desa Nangakara, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu. Kita naik sama warga. Ya, berarti ada amatan ya kan. Ternyata ada penyebaran. Penangkapan bermula dari laporan salah seorang kepala dusun desa setempat yang melaporkan bahwa telah terjadi dan sedang berlangsung kegiatan perambahan hutan di lokasi Sori Balu, kawasan hutan Tambora. Berangkat dari laporan tersebut, tim BKPH Tambora yang dipimpin langsung oleh Kepala Resort Pekat, Bapak Junedin Esos, dan didampingi oleh Koordinator Polhut beserta Pamhut, BKPH Tambora bergegas menuju lokasi yang dimaksud. Sesampainya di lokasi, tim melakukan penyisiran sekitar 3 menit dan melewati hamparan lahan jagung di tengah hutan dan menemukan pelaku. Satu orang pelaku berinisial Z berhasil diamankan petugas. Bersama pelaku, petugas juga berhasil mengamankan satu unit mesin senso dan sejumlah pohon kayu yang sudah ditebang. Mana teman-teman? Tidak ada, cuma saya sendirian di sini. Mana senso? Tidak ada sih. Kamu mana senso? Senso cuma saya pinjam kemarin. Iya, mana? Selanjutnya pelaku berikut barang bukti diamankan ke kantor Balai KPH Tambora untuk diproses hukum lebih lanjut. Bonceng caranya. Mana kuncinya? Bonceng caranya. Kawal video saya ikut. Main.